بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خمستي الحمد لله Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program belajar tahsin metode azika. Kemudian dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillah ya, saya sudah menyelesaikan semua tentang pembelajaran huruf. Ya, baik huruf itu dari segi makhrajnya maupun sifat-sifatnya. Maka harapannya setelah ini kita bisa mempraktekkan, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena dalam belajar huruf ini merupakan pondasi penting dalam membangun semua bacaan yang baik, ya, membangun semua bacaan yang tartil, membangun semua bacaan yang benar. Karena kalau kita dari pondasi ini gak kuat, ya, maka nanti rubuh bangunannya tidak akan berdiri kokoh. Dan tadi kita belajar tentang kaidah, tentang teori, lalu dibungkus dengan praktek yang sangat intens dengan harapan bisa menjaga kualitas bacaan kita pemirsa. Maka pemirsa sekalian, ya kita akan mulai masuk di bacaan Al-Qur'an. Sebelum itu kita akan mengenal dulu nih ya apa seperti apa ya yang masih kita perhatikan dalam baca Al-Qur'an. Yang pertama pemirsa, dalam baca Al-Qur'an kita harus mengenal dulu bagaimana isti'adah, dan basmalah. Ya. Isti'adzah dan basmalah. Dalam baca Al-Qur'an itu kita harus minta perlindungan sama Allah. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa qara'tal Qur'ana Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billah memohonlah pertolongan perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, maka di sini ada disunahkan dalam baca Al-Qur'an. Al ya. Di situ kalau kita mau baca auzubillahi rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena godaan setan itu sangat halus. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita bahkan sampai kita hendak membaca Al-Qur'an gitu. Ternyata niat ingin baca Quran. Ternyata setan menggoda kita, membisik-bisiki kita. Bila tidak membaca, maka dengan itu disunahkan membaca ta'awud untuk supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita pemirsa. Nah itu, aku hukumnya sunnah. Aku baca Quran. A'udzu billahi rajim. Silakan dilafalkan ya atau mau ta'awudnya sir boleh. Boleh juga, yang penting kita meminta tolong untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa baca bismillah. Ya, bismillah ini semua amal harus dimulai dengan baca bismillah. Ya, maka dalam quran baca bismillah. Tapi boleh, bismillah boleh diucapkan, boleh yang jahar, boleh yang sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita di Muhammadiyah ya, kita baca Al-Fatihah, bismillahnya boleh disirkan silakan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim siratal الذين an'amta 'alaihim ghairil al maghdubi 'alaihim wa ladh amin ya itu boleh atau nggak diucapkan juga tidak masalah ya yaitu terkait bismillah makanya kalian pemirsa sekalian karena pada pada zaman nabi dulu sahabat tidak akan tahu permulaan surat kalau Nabi tidak membaca Bismillah. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan baca Bismillah. Karena hukumnya sun, sunnah. Istiadah juga sama, hukumnya sun, sunnah. Nah, setelah kita baca istiadat dan baca basmalah, lalu kita lanjutkan dengan bacaan-bacaan yang baik. Ingat, baca al itu harus SNI. Standar Nabi. Bukan standar sendiri. Atau standar yang pengennya suka-suka sendiri nggak boleh. Kalau kita SNI standar Nabi, maka dapat pahala. Dapat pahala, dapat ketenangan, dapat yang namanya sekinah dalam diri kita. Kalau dibaca Quran Qurannya suka-suka sendiri, ya baca udah paling benar sendiri, dikoreksi, marah sendiri. Oh jangan, na'udzubillah, untuk na'udzubillah. Karena baca Al-Quran itu harus terbimbing. Bacaannya harus terbimbing, harus dibacakan di depan guru, dan harus mengikuti arahan guru. Nah, kalau kita baca Al-Quran, itu ada sanatnya. Ya, bacaan Al-Quran itu ada sanat yang gak boleh baca sembarangan. Ya, seperti itu. Maka karena itu pemirsa sekalian, karena bacaan harus terbimbing, ada metode-metode telaki namanya. Metode membacakan bacaan kita di depan guru. Itu guru mengoreksi. Kurang matnya, hurufnya kurang, sifatnya kurang. Maharatnya kurang. itu kan ada koreksian nanti. Dan tentu para guru harus mempunyai kualitas yang dan kapabilitas. Kualitasnya mumpuni dan capable gitu ya. Punya kapabilitas. Maka jangan sampai profesi guru Quran ini menjadi suatu yang malah tidak memberikan kita pahala. Maka na'udzubillah malah memberikan kita dosa. Loh bagaimana Ustaz maksudnya? Kok jadi ya guru Quran jadi bisa berdosa? Kalau kita mengajarkan Al-Quran tidak dengan ilmu yang benar. Maka ada kan namanya ilmu nyunta ada juga yang namanya dari atas su. Ya. Na'udzubillah, suma na'udzubillah. Maka itu pemirsa sekalian, yuk. Tentu Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Khairukum man ta'alam ma al-Quran alamahu Tapi jangan lupa juga bahwasannya untuk mengajarkan wa alamahu Ada proses ta'alamah dulu sebelumnya. Proses belajar dulu se... Sebelumnya, pemisah. Insya Allah, pemisah belajar lalu juga mantengin terus program ini sampai habis, sampai selesai, ya, maka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa pemisah bagi kepada orang lain. Kita break dulu, setelah ini kita akan bahas tentang tempo dalam baca Al Quran. Jangan kemana-mana, tetap di TVMU, kita kembali setelah berikut ini. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan kembali pada belajar kita pada hari ini. Tadi kita sudah bahas tuh ya, mukadimah tentang baca Quran, bagaimana baca Quran yang baik ya. Ada istiadah, ada bismillah. Hukum baca ini adalah sun sunnah ya. Nah, lalu juga sudah ada himbauan tuh ya. Mari kita menjadi guru yang baik dan seterusnya, maka kita akan masuk sekarang ya, macam-macam bacaan Al-Qur'an. Ini lebih ke tempo ya, tempo, tempo bacaan maka ada empat seperti yang terus di buku metode Aska ya empat bacaan Al-Quran sudah tempo yang pertama ada hadar pertama ada yang namanya hadar hadar ini kita bacanya temponya cepat sekali ya temponya cepat tentu dengan cat tempo cepat ini dibutuhkan kualitas yang mumpuni. Karena kalau kita baru belajar, jangan cepat-cepat bacanya. Nah, biasanya kalau yang hadir ini digunakan oleh para hafiz, para hafizullah untuk merojaah bacaan Al-Quran. Saya baca surat Al-Quran misalnya, dia sudah hafal, dia baca

haknya adalah makhrat dan sifat, mustahaknya adalah ahkamut tajwid dan goroibnya Dan yang asing-asing yang ghoraibnya tadi yang jarang kita temukan dalam tajwid ya. Seperti itu. Maka hadir ini walaupun hadir cepat dia, maka tetap harus memperhatikan moral atau tajwid, memperhatikan tajwidnya. Yang pertama, pemirsa hadir. Yang kedua, ya, habis hadir, ada yang namanya tadwir. Ya, tadwir tadwir ini dia sedang. Kalau hadir tadi cepat, maka tadwir ini sedang. Temponya sedang dan dia juga mengambil hukum-hukumnya yang bisa yang alternatif kayak misalnya mat mat, mat ya atau mungkin dia ngambil yang mat lin atau mat Ali sukun yang panjang 246 dia ngambil hukum yang tengah-tengah sedang tuh. Ya, kalau hadir tadi maka dia cepat maka ambil yang dua harokat ya. Alhamdulillah, 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 Rahman Malik ya itu boleh. Silakan untuk hadar. Karena memang harus butuh keterampilan, harus sudah menguasai dulu. Nah, kalau misalnya untuk kita yang pertengahan, nah kita do sendiri gitu ya, bisa tadwir. Tadwir itu sedang dia, tempohnya sedang, enggak lambat, enggak lambat, enggak cepat, lebih lambat daripada hadar atau pertengahan. bacanya tengah-tengah, Temponya tengah-tengah, tidak cepat, tidak lambat. Lalu yang ketiga, ada nih, tempo yang tar, tartil. Ya, tartil di sini. Nah, tartil di sini, dia ada buku yang memasukkan ini sebagai tempo bacaan. Ya, tapi juga ada beberapa buku yang tidak memasukkan, tidak masalah. Karena tartil ini dianggap sebagai standar bacaan. Artinya dia mau hadir, mau tadwir harus tartil. Ya, apa itu tartil? warat tilil Quran atau itu standarnya ya maka startil apa tuh tartil ya bacanya memperhatikan tadi makro, sifat hukum-hukumnya tuh tartil ya tartil tahsin tajwid tartil baca dengan tartil tahsin memperbaiki kualitas bacaan sehingga makin baik tajwid membaguskan bacaan sama tuh ya tuh pemirsa ya tartil nah sih baca tartil bacaan yang seperti kita baca ya A'udu billahi min al-shaytan rajim Amma ytasaidud' an nabiyil alaihim. Aladzim fihi mukhtalifun. Kalau saya angamun, maka saya angamun dan seterusnya. Gitu cara bacanya. Ya tartil. Kita baca sesuai dengan apa? Dengan hukum yang berlaku, dengan makruf dan sifat yang tepat dan benar. Itu tartil ya. Gitu. Jadi kita di sini bisa masuk ke tempo tartil juga kalau yang tidak masukkan ke tempo berarti dia sebagai standar bacaan mau hadar, mau tadwir atau mau nanti tahkik tetap harus tartil. Bisa ya? Itu buat yang ketiga. Yang terakhir, yang paling lambat ini adalah tahkik Ya. Hah? ini lambat. Kita bacanya lambat sekali nah biasanya kalau pemirsa uh, perhatikan ya di program ini pun ketika kami memberikan contoh bacaan Al-Quran kebanyakan temponya tahkik lambat ya nah biasanya itu kalau ada guru-guru mengajarkan Al-Quran juga tuh biasanya temponya tah tahkik kenapa temponya tahkik karena ingin apa menunjukkan bagaimana huruf itu seharusnya dilafalkan betul gak mahratnya dari tenggorokan misalnya atau dari lisan, dari jauf, dari khayshum, atau dari syafatain. Hingga menunjukkan kepada murid-muridnya bahwasanya huruf yang dilafalkan itu dari makhrat yang sudah ditentukan. Tuh makhratnya. Sifatnya benar gak dia tuh? Hamas atau jahar? Ya. Dia syidat atau atau tawasud? Benar gak dia tuh istilah istighfar? infita idbak, Idlak is? Ismat. Belum lagi sifat, sifat yang gue rumah ya. Maka karena itu Disitulah situlah guru menjelaskan, menunjukkan kepada murid-muridnya untuk bacaan yang komprehensif dan tartil. Tuh, bisa guru gitu. Ya. Maka kalau guru ngajar afatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh kan? Dijelas tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك tuh diperjelas semuanya ya karena makin lama makin jelas ya seperti itu tentu takik ini ya butuh tambahan usaha nafas yang panjang ya gitu bisa ya oke tuh empat tingkatan bacaan Al-Qur'an ada hadar yang cepat tadwir dia pertengahan tartil bacaan yang tartil ya bacaan yang lambat tahkik bacaan yang lambat sekali untuk pemirsa nanti kita akan break dulu kita akan lanjutkan nanti di segmen ketiga dengan apa dengan kesalahan yang umum dalam baca Al-Quran maka jangan kemana-mana tetap di TVmu kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini kita bertemu kembali Baik Misa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Ya, tadi kita sudah bahas tuh ya di episode 1, kita sudah bahas tentang isti'adha basmalah dan bagaimana kita membaca Al-Quran. Di segmen 2 kita sudah bahas tempat tingkatan bacaan Quran. Ada hadar, ada tahkik, ada tartil, ada tad, tadwir. Atau kalau kita urutkan hadar, tadwir, Tartil tahqiq. Maka di segmen ini kita akan bahas ya, biar lebih afdol, kita buka buku metode Aska halaman 94 ya. Buku metode Aska halaman 94. Kita akan bahas ya, kesalahan yang muncul, yang sering muncul ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama, tawallud. Ya. Ini nih hati-hati ini ya. Kesalahan umum yang pertama itu apa? Tawalud. Umum dalam membaca Al-Quran. Yang pertama tawalud. Betul tawalud. Tawalud itu kita memantul tidak pada tempatnya. Ya. Di mana ustaz tempatnya? Ada lima huruf. Ba, jim, dal, to, ko. Babi, bubab, ba, dadi, dubad, da, jaji, jubaj tuh mantul nah ini ke tawlut ini yang enggak lima huruf tadi dipantulin contoh kita baca nih alhamdu ya surat al-fatihah yang pertama alhamdu kita baca di sini alhamdu nah alnya ini kan bukan huruf mantul nih alhamdu Mimnya juga sama. Mimnya bukan huruf man, mantul. Tapi kalau kita bacanya alhamdu, maka tawalut namanya. Memantul tidak pada tempatnya. Alham, salah. Yang betul alhamdu. Atau bismillah. Saking masanya bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya. Salah, salah, salah. Jadi nggak enak gitu ya bacaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim ma'nir rahim ya maka jangan dibaca Memantul tidak pada tempatnya misal surat ad-duha ya kita baca bismillahirrahmanirrahim wad-duha wan daini idza Sajama ma wadh'aka rabbuka wama qala walal akhiratu tuh walal a enggak boleh mantul walal enggak boleh harus ditahan Walal akhiratu khairun laka minal ula Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo Nggak boleh dibaca fatardo Nggak boleh ya Harus hati-hati Harus dikontrol Mantul hanya lima tempat Ba, jim, da, to, toko Itu tawalut ya Yang kedua pemirsa Sakta. Ya Apa tuh sakta itu? Berhenti tanpa na nafas. Ya, di Al-Qur'an sudah ada bacaan-bacaan yang memang dia sakta. Tapi jangan sampai kita bikin bacaan sendiri, sakta sendiri. Tahu bagaimana bacaannya? Baca putus-putus. Misal kita baca Al-Baqarah misalnya. <Suluh> Alif lam mim. Danikan kita bu la roiba fi. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, bacaan Quran harus mengalir. Ya, nggak boleh diputus-putus begitu, nggak boleh banyak sakta. Ya, maka sakta hati betul. Nggak boleh kita baca seperti mengeja, harus mengalir bacaannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, baca mat yang hukumnya dua harokat kepanjangan. Nah, ini banyak banget ini. Ya, aduh Masya Allah. Kita kalau jamaah ini kadang imam ini sangat menentukan sekali kekhusuan kita itu. Ya, baca surat Al-Zalzalah misalnya. Idza zul zilantil ardu zil Dua aja. Nggak boleh dibaca lebih dari dua. Dan sampai dibaca. idza zul zilantil ardu zil Aduh ya. Kayak gitu tuh kelebihan. Atau yang paling parah. idza zul zilantil ardu zil Aduh Masya Allah ya. Astagfirullah Subhanallah ya, saya keluar semua tuh. Saking bacanya salah atau aduha misalnya, Wad-duha ya salah, cuma dua, waduhah saja, udah cuma dua aja. Jangan banyak ba, banyak pemirsa. Ya yang keempat, ya yang keempat tidak teliti terhadap tanda mat. Ini yang berlaku ketika mat lebih dari dua harokat. Biasanya mat wajib, mat tasil, mat jais, mat tasil, mat lazim, mat silatawilah tuh ya, yang ada tanda benderanya itu, tanda alisnya gitu ya. Kita nggak atensi tuh, nggak perhatian lebih, maka dibaca kependekan akhirnya. Kita baca misalnya surat Al-Fatihah ya. Gairil alaihim Nggak boleh salah tuh ya. Itu salah karena harus memperhatikan bacaan sesuai dengan hukumnya. Mat lazim enam harokat tidak boleh kurang. Ya, yang terakhir kurang sempurna bacaan dengungnya. Ya, sekitar bacaan amma yata alun amma ya harus sempurna dua sampai tiga harokat. Inna inna a'tayna betul yang salah inna atayna uh, kurang maka bacaannya tidak te tepat dan itu salah pemirsa kita ada lima ya satu nggak boleh tawalut tidak mantul pada tempatnya dua sakta jangan putus-putus bacaannya jangan mengeja-ngeja tiga matobinya kepanjangan yang dua harokat empat bacaan panjang mat lazim mat mat wajib kependekan karena kita nggak fokus sama tandanya dan terakhir baca dengungnya kurang sempurna Mudah-mudahan Allah jaga kita dari bacaan-bacaan yang salah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesai bahas ya. tentang tadi al as ya, yang kesalahan yang umum dibaca oleh orang yang baru belajar. mudah kita bisa jaga diri dari kesalahan seperti ini. Karena nanti ngaji jadi nggak afdol, enggak tartil jadinya. nggak sempur, sempurna. Maka bisa sekalian kita berada di akhir episode ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Insyaallah Allah kami akan bimbing kita menjadi ahlu Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pemirsa yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhirin baca doa pertama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ilanta. Astaghfirullah wa tubi Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.